Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Semua pihak diminta berganding bahu bagi mengekang penularan gejala dadah dalam masyarakat tanpa meletakkan tanggungjawab itu di bahu pihak penguat kuasa semata-mata. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Masir Kujat yang melahirkan kebimbangannya terhadap penularan gejala dadah mahu pembentawan di peringkat institusi keluarga dan dalam kelompok masyarakat perlu dilakukan sebagai langkah awal mengekang penyakit sosial tersebut. Beliau melihat isu penagihan dan pengedaran dadah kini kian serius berbanding sebelumnya kerana telah menular ke kawasan luar bandar selain melibatkan pelajar sekolah. Katanya penyeludupan dadah juga berkemungkinan boleh berlaku dan menjadi ancaman kepada masyarakat yang tinggal berdekatan kawasan sempadan. Datuk Masir berucap pada peresmian pejabat baru Sarawak Dayak National Union SDNU Cawangan Semanggang di Seri Aman. Tidak berbahaya dan sudah biasa. Ini ungkapan yang selalu didengar apabila menasihati kumpulan remaja ataupun pelajar yang ingin berkelah di air terjun di Kampung Jangkar Lundu. Namun nasihat penduduk kampung dan keluarga bagaikan mencurah air ke daun keladi. Pada Sabtu, air terjun yang terletak 2.8 km dari kampung itu meragut satu lagi nyawa, Alan Abang Udin, 21 tahun. Mangsa dijumpai lemas di air terjun tersebut sekitar pukul 12.30 tengah hari. Jelas ibu mangsa, Miss Jusiang, beliau sebelum itu sempat menasihatkan anaknya supaya jangan pergi ke air terjun berkenaan, memandangkan tidak lama lagi anaknya itu akan menyambung pengajiannya. Kan setiap minggu lah, tapi mungkin ada 4-5 hari dah ni pergi situ. Tragedi menyayat hati itu turut mendapat perhatian ramai, terutama di laman sosial, apabila di laman Facebook RTM Sarawak sahaja, lebih 200 komen yang menyatakan kebimbangan kejadian sama berulang lagi. Setiap 2 tahun ada kes mangsa lemas dan tempat yang sama. Tempat air terjun itu ada pusat bawah? Ada dasar air terjun bawah itu. Ketua Polis Daerah Lundu, DSP Wong Chi Kiong dalam pada itu turut menasihatkan orang awam untuk mengawal kegerahan bersuah foto dan bergambar di tebing batu air terjun itu kerana keadaannya yang licin. Masyarakat Kedayan perlu terus menjunjung adat resam dan budaya yang diamalkan sejak dahulu yang menjadi identiti dan kekuatan kaum itu agar tidak pupus ditelan zaman. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Lee Hassan berkata, nilai budaya yang menggambarkan kehidupan secara keseluruhan kaum itu harus dipeturunkan kepada generasi muda. Katanya adalah menjadi tanggungjawab golongan muda untuk meneruskan kesinambungan budaya dan nilai hidup agar tidak lenyap di bawah arus perubahan zaman. Datuk Amar Awang Tengah memberitahu demikian di peresmian Majlis Makan Tahun Perdana 2017 dan peresmian Dewan Serbaguna Kampung Pahlawan di Limbang. Tambahnya kerjasama dan perpaduan kukuh masyarakat itu dengan masyarakat lain di negeri ini juga perlu diteruskan bagi memastikan suasana harmoni dan bersatu padu dapat terus dinikmati oleh generasi muda. Majlis itu turut dimeriahkan dengan kehadiran Wakil Persatuan Kedayan Lawas, Brunei Darussalam, Labuan dan Sipitang, Sabah. Sambutan pada hari ini adalah sangat-sangat menggalakkan dan kami daripada Brunei Darussalam, Persatuan Kedayan Melayu Brunei, Pemendayan merasa gembira Persatuan Kedayan kami juga akan mengadakan pesta makan tahun macam ini. Bila aku melihat macam keadaan sini, alhamdulillah nampaknya kedayan kita di Brunei ini akan lagi banyak, akan lagi kuat. 3 tahun sudah ikut dalam program makan tahun ini. Banyak perbezaan daripada tahun pertama dengan tahun yang sekarang. Yang tahun sekarang yang 2017 ini lagi meriah. Dalam majlis itu, Dato' Amar Awang Tengah mengumumkan peruntukan RM40,000 untuk Persatuan Kedayan Limbang, manakala Speaker Dewan Undangan Negeri, Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar menyumbang RM10,000. Masyarakat Kedayan kini berdiri sematinggi dan duduk. Ini Ahli Dewan Undangan Negeri Lambir, Ripin Lamat berkata semua bangsa di negeri ini mempunyai hak sama rata untuk maju ke depan dan menjadi penyumbang kepada kemajuan negara. Sehubungan itu, beliau mahu masyarakat itu mengutamakan aspek pendidikan dan kemahiran dalam usaha untuk melahirkan lebih ramai golongan bijak pandai. Beliau juga mahu masyarakat Kedayan menangkis tanggapan negatif yang melabelkan mereka sebagai pemberontak dan pembangkang sedangkan menurut sejarah kaum Kedayan antara pejuang dalam melawan penjajahan suatu ketika dulu. Malah jelasnya, wujud kampung pahlawan di Limbang dan kampung pejuang Kelulit di Bekenu Miri adalah bukti ramai di kalangan anak bangsa Kedayan yang berani berjuang mempertahankan maruah negara daripada dijajah. Ripin berkata demikian di Malam Kebudayaan
makan tahun perdana di Dewan Kampung Pahlawan Limbang. Beliau turut memuji kesungguhan Persatuan Kadayan Limbang kerana menganjurkan majlis yang telah memasuki edisi ketiga pada tahun ini. Dalam majlis itu, Ripin turut menyumbang RM5,000 kepada persatuan tersebut, manakala RM10,000 lagi daripada Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Rosi Yunus. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPEM telah memperuntukkan RM3.7 juta bagi menganjurkan program inspirasi UPSR YAPEM 2017 yang memberi manfaat kepada 80,691 calon UPSR 2017. Ia turut melibatkan 1,903 buah sekolah dengan 1,823 lokasi di seluruh negara. Menurut Ketua Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan YAPEM, Datuk Habibullah Samsudin, program inspirasi UPSR YAPEM memasuki tahun kedua penganjurannya. Ia sebagai usaha yayasan itu membantu meningkatkan pencapaian akademik calon UPSR di seluruh negara dengan menyasarkan calon yang mempunyai pencapaian sederhana. Manakala di Sarawak, inspirasi UPSR YAPEM melibatkan peruntukan RM769,000. Ia memberi manfaat kepada 11,228 calon UPSR daripada 31 buah pejabat pendidikan daerah yang meliputi 455 buah sekolah rendah di seluruh Sarawak. Jadi memang kita akan melihat khususnya di negeri Sarawak ini, kawasan-kawasan yang jauh daripada bandar, untuk kita turut sama membantu menaikkan prestasi pendidikan di kawasan-kawasan pedalaman supaya kawasan-kawasan pedalaman juga mampu untuk menyaingi kawasan-kawasan bandar yang penuh dengan kemudahan-kemudahan yang bertaraf baik. Datuk Habibullah ditemui pemberita selepas merasmikan program inspirasi UPSR YAPEM 2017 peringkat negeri Sarawak di Bintulu. Program tersebut melibatkan calon-calon UPSR dari sekolah seluruh Bintulu, Sebauh, Tatau dan Belaga. Sementara itu, Pegawai Pendidikan Daerah Sebauh, Tero Anak Bail, dalam ucapannya berharap agar program inspirasi YAPEM akan diteruskan bagi membantu pelajar meningkatkan penguasaan akademik mereka. Komuniti Sihat Pembina Negara KOSPEN merupakan transformasi perkhidmatan kesihatan awam dalam usaha meningkatkan mutu kesihatan rakyat keseluruhannya. Menurut Adun Batu Danau, Paulus Pulau Gumbang, sebagai ejen pelaksana, sukarelawan Pasukan Gerak Sihat Malaysia yang terdiri daripada kalangan masyarakat harus bertindak sebagai Katanya membuat saringan kesihatan paling kurang setahun sekali adalah penting bagi mencapai tahap kesihatan yang lebih baik, terutama bagi golongan veteran dan wanita. Paulus berkata demikian di Majlis Perasmian Hari Keluarga Sihat yang dianjurkan panel penasihat Klinik Kesihatan Batu Danau, KOSPEN Batu Danau dan Klinik Kesihatan Batu Danau di Dewan Masyarakat Batu Danau Limbang. Dengan adanya KOSPEN ni, kita melalui wakil-wakil di setiap kampung yang ada itu, kita dapat mengesan beberapa orang yang di kampung-kampung yang mempunyai masalah kesihatan tu. Sejak saya menjadi ahli KOSPEN ini, saya merasa sangat gembira lah mendapat pengalaman sebagai ahli KOSPEN. Membantu diri saya dan kampung-kampung juga supaya mereka tidak susah lagi hadir ke hospital ke. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang program 2 hari itu, antaranya saringan kesihatan dan sukanika. Taman Negara Kubah di Matang, Kuching dipenuhi warna merah jambu apabila lebih 1,000 ahli pengakap menaiki Gunung Serapi bersempena Hari Pengakap Malaysia. Acara yang dikenali dengan kelambatan itu bukan sahaja memberi peluang kepada ahli pengakap dari negara luar menikmati keindahan hutan di Sarawak tetapi mempunyai maksud yang tersendiri. Dengan ketinggian 911 meter dari aras laut, gunung itu sangat signifikan dengan usaha membawa keamanan. Oh, hati-hati, untuk dia bersama-sama dengan baju anda dan dia cuma menuju ini, messenger of peace. Saya berharap supaya semua dari seluruh negara Malaysia dan juga rakan-rakan dari jiran akan dapat memupuk persatuan dan menjadi messengers of peace. Melihat potensi keindahan hutan sebagai venue untuk beriadah, Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah juga mahu kekayaan alam semula jadi Sarawak dipromosikan melalui acara sebegini. Sebagai untuk tukar selera. Selalu kita buat program di Waterfront, di Padang Merdeka,
sekali-sekali kita bawa ke taman negara seperti ini bagus juga, kerana kalau kita lihat pada hari ini, saya tak sangka ramai sekali yang datang. Beliau sebelum itu turut melepaskan dan menyertai acara Climb Baton yang mengambil masa 3 jam untuk sampai ke puncak Gunung Serapi. Turut hadir pada majlis itu Ketua Pengangkat Malaysia Tan Sri Tengku Syafiee Muhammad Saleh. Baiklah, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 10 pagi, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan mengadakan Flag of Contingent Jabatan Kehakiman Syariah Semalaysia kali keempat di Melaka di Pekarangan Wisma Sumber Alam Kuching. Manakala pada pukul 10.15 pagi, Yang di-Pertuan Negeri Tun Pahing Sri Haji Abdul Tan Mahmud menganugerahkan pingat Bintang Persekutuan Pengakap Malaysia dan penyampaian sijil Pengakap Raja tahun 2017 di Dewan Besar Astana Kuching. Akhir sekali pada pukul 10.30 pagi, Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Openg menyampaikan pingat perkhidmatan setia kepada 347 orang penerima di Kompleks Dewan Undangan Negeri Petrajaya Kuching. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Kesempatan bersama Redwin.